Assalamualaikum. Halo pemirsa Rapi Pilih and Friend, no edit no sensor. Hari ini gue pengen mancing. Bukan mancing kemarahan tapi mancing ikan, guys. Gue pengen makan ikan karena ikan itu sehat, banyak vitaminnya. Vitamin A sampai Z. Dan itu juga banyak kandungan nutrisinya. Nah, justru itu nih, gue pengen mancing, gue harus ada patternnya. Rapi Amat gak datang-datang nih, gak pulang-pulang kayak Bang Toib. Mana nih Rapi Amat ya? Pokoknya buat kalian semua, saksikan Rapi Billy and Friend karena Bang Billy akan mancing ikan, guys. Rapi mana ya? Seandainya gue punya cewek ya, gue mancing tuh ditemenin cewek, tapi karena gue lagi sendiri, guys. Jadi ya udah mancing sendiri aja, paling ditemenin sama Rapi Amit doang. Tolong, aduh siapa ini mancing? Aduh sakit, tolong. Hah? Aku di sini, Bang. Di mana itu? Abang, ini aku di sebelah Abang. Suara apaan itu? Ini loh, aku di sini. Hah? Hai, Abang. Hah? Bisa dong, Abang. Aku ikan bisa ngomong? Siapa lo? Ini aku Putri Duyung, Bang. Putri Duyung? Tolong aku. Kenapa? Keluarin aku dari sini dulu. Iya. Hah? Ini dia nih yang trek-trek nih. Kamu Putri Duyung? Iya Bang, ini aku Putri Duyung. Coba buktiin kalau kamu Putri Duyung. Coba buktiin. Hah? Putri Titian? Putri Duyung? Putri Duyung? Oh my God, cantik banget. Ini beneran kamu yang tadi ikan? Iya, tuh hitung aja tuh, tinggal dua. Kok kamu jadi manusia? Iya dong. Ini kayak didongeng-dongeng. Mendingan gini deh, daripada ketahuan orang, mendingan kamu ikut ke rumahku. Mana? Iya, ke rumahku. Gua? Iya. Ah, gua? Iya, kamu. Aku? Iya, kamu. Rumahnya di mana? Di sana. Oh, begini dong, bener. Iya, kan aku gak punya kaki. Iya, aku pegang aja. Oh, okay. Ini doa aku terkabul, tau gak? Kenapa? Aku tadi bilang, kalau misalkan aku punya pasangan, terus aku bakalan mancing berdua nih, ternyata kamu. Jangan-jangan oh, jadi pasangan aku. Jadi abang yang mancing aku tadi? Iya, tiba-tiba kamu. Berarti ini tadi yang melukai telinga aku? Iya, aku. Yaudah, kita ke rumah aja yuk. Yuk. Oh, come on. Nih, kamu duduk sini. Terus? Ya, duduk sini. Pokoknya kamu jangan kemana-mana. Di rumah aku aja kamu istirahat. Kalau butuh apa-apa kamu tinggal bilang sama aku. Terus butuh aku apa? Butuh gimana? Cinta? Enggak. Butuh kasih sayang? Butuh belayan. Butuh belayan? Yaudah, kalau ngomongin masalah butuh belayan mah tenang. Ini mau gimana? Aku ahlinya. Masa? Belayan kasih sayang. Supaya kamu tuh ya ada yang memperhatikan. Kasihan aku gak ada yang tapi kenapa kamu tiba-tiba ada di danau? Kan abang yang mancing aku tadi. Iya, aku kan pengen mancing ikan. Iya, aku tersesat. Tersesat? Iya, kenapa kamu tersesat di situ? Nah, soalnya... Udah danaunya kotor banget. Jangan-jangan kamu... Putri Duyung kan? Enggak, aku Putri Duyung banget. Masa aku cantik begini, kotoran banget. Oh iya? Jadi pokoknya kamu istirahat aja dulu di sini. Aku pengen mancing sebenarnya. Terus aku ditinggalin sendiri? Iya, enggak ditinggalin sendiri. Nanti kan ada orang di rumah. Terus kalau aku kangen? Ya tinggal peluk aku. Kamu cantik ya. Makasih. Kayak ini. Apa? Iis Dahlia. Mancip banget. Jadi kamu mau apa? Aku sediain semua. Aku mau kamu. Selain aku? Makan. Aku makan. Ada rumput gak di depannya? Putri Duyung bukan makan rumput, Bang. Aku pikir kambing loh. Sumpah. Yaudah, kamu tunggu sini. Aku cari makanan buat kamu ya. Cepet ya, jangan lama-lama nanti Putri Duyung repot. Si Billy, ngapain tuh? Jangan-jangan udah mulai-mulai. Cipiki kan sebagai apa ya, perjuangan aku mencari makanan buat kamu kan kamu otomatis ya adalah. Kan tapi yang bawa abang tadi kesini aku, jadi harus dikasih makan, harus dirawat dong akunya. Iya justru itu, kamu aku ajak kesini, terus aku cari makan buat kamu karena aku baik. Masa gak ada timpal baliknya? Oke kalau gitu Bang Billy merem dulu. Lu tau nama gue? Tau lah kan aku Putri Duyung tuh punya ini, bisa baca pikiran. Lu Ferdian baca pikiran. Udah, aku cari makan buat kamu ya. Cium dulu. Merem dulu. Merem. Merem. Ah? Genit deh mau cium
kok jadi ikan? Eh, Putri Duyung, mana jadi manusia aja? Gak mau ah, abang genit abisnya mau cium-cium aku. Lu ngapain lu? Cium-cium geboy mujair lu, ikan lu cium-cium. Ya, geboy mujair. Lu udah ini, lu udah, aduh. Gak pernah denger? Iya, ini siapa kan, sih? Ini kan apa nih? Mas ya? Oh, berarti mujair. Bukan geboy mujair. Ini mujair atau mas? Mujair juga. Ah, lu udah agak-agak ya? Hah? Lu mesti cium-cium. Sabar ya, sayang ya, sabar ya. Nanti aku balik lagi, aku ngobrol dulu sama si playboy buaya kepala merah. Kalau kamu kan ikan cantik. Iya bang, tapi jangan lama-lama ya. Lu malu-maluin lu, lu kenapa sih udah frustasi atau kenapa sih? Gebetan gua. Gebetan. Itu ikan. Hihi, lu gak tahu. Ikan. Lu telat sih datangnya. Ikan apa yang playboy? Ikan itu lu. Ikan kenapa yang bisa nyanyi? Pasti bisa jawab. Ikan. Pura-pura gak jawab dong. Ikan banyak artis yang bisa nyanyi. Salah. Iya. Ikan Pauji. Ikan Pauji. Iya juga sih. Iya betul. Eh kalau ini cewek cantik ah sebenarnya. Enggak, aduh, Bil. Ini 11-12 sama Amanda Manopo. Amanda Cesa. Mental lu udah mulai terganggu deh. Ah, mental lu yang keganggu. Lu harus bawa ke RSKO. Ah, lu itu mah lu kan udah pernah lu 3 bulan. Lu harus ke RSKO, rumah sakit ketergantungan obat atau otak. Masa ikan lu cium-cium? Ini kalau almarhum Olga tahu bisa sedih. Masa adiknya sampai begini? Tapi ini Putri Duyung, cewek cantik. Ini gebetan gua pengen jadian sama dia. Duh, dia lu gak percaya. Lu kalau ngeliat juga bakalan gak naksir. Naksir? Bakalan naksir. Beneran. Sayang, sabar ya. Iya, bang. Hari gini orang tuh zamannya giveaway, kasih-kasih hadiah. Sekarang nipu. Giveaway. Asli gua. Bohong, ada orang yang bilang katanya lu nipu. Gua tangkep makanya orangnya. Gua tangkep itu orang. Sama kayak lu udah ketangkep. Beda, kan. Kalau gua kan kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa sih? Ini beneran, mendingan kita Raffi Billy and Fred tuh giveaway, bagi-bagi duit. Beneran buat semuanya. Lu malah cinta-cintaan sama ikan. Lu udah mulai-mulai nih. Ya, namanya juga gue cinta sama cewek cantik mah wajar. Wah, ini udah ini cewek cantik, ah. Wah. Ini bukan ikan sembarangan. Dia bisa ngomong. Kalau lo gak percaya nih, lu dengerin. Sayang, Putri Duyung, kenalin nih temen aku Raffi Ahmad. Tapi kalau misalkan kamu digombalin sama dia, jangan terpengaruh ya. Pokoknya aku aja yang suka sama kamu, kamu juga suka sama aku. Kalau bisa kita jadian, cipika-cipiki ya nanti ya. Biar Raffi Ahmad itu percaya kalau kamu tuh cewek cantik. Parah, udah deh, gini aja. Ini lu begini karena memang lu udah terlalu tergila-gila. Lu menginginkan Amanda Manopo atau Amanda Cesa gak kebagian, atau lu pengen balikan sama mantan, atau lu lapar. Tapi ini buktinya memang nyata, ini manusia, ah, bisa ngomong cantik, lo mah gak percaya. Lo harus diperiksa deh, lo harus nginep dulu di Lido deh. Biar sembuh gitu loh. Udah pernah gue, lu yang belum pernah. Nah ujubillah bijalik. Gue sekarang makan, gue lapar. Ya udah sekalian aja deh, gue beliin buat lo deh. Ini cewek gue juga, sayang, ini Raffi Ahmad buaya kepala merah juga lapar. Sekalian aku beliin buat Raffi Ahmad, kamu juga ya. Tunggu bentar ya, I love you. Tuh, I love you tuh, lo denger kagak? Udah stres. Enggak, ini beneran Putri Duyung. Ya udah lu tunggu sini aja. Gua beliin makanan buat lu ya. Sabar ya. Gitu dong, tahu diri lu. Si Billy pasti lama nih. Dia beli makan belum dia ketemu cewek 15 menit. Pesen 15 menit, balik ke sini 15 menit. Bisa 45 menit. Gua udah keburu lapar nih. Ikan, kita makan aja. Hah? Dah, lama. Pada nunggu 45 menit. A few moments later. Ah, kan gue bilang juga apa kan? Kalau gue ini 15 menit tuh jadi. Kalau nunggu si Billy mah bisa sejam pasti. Kita lapar. Daripada ikan yang diajak ngomong mulu, mendingan kamu masuk ke dalam perut aku. Hah? Emang enak banget. Wih, udah makan aja. Katanya lu nungguin makanan dari gue, ini gue udah beliin buat lu, lu malah makan duluan. Lu men, lu cepet. Ikan ini garing banget itu. Mantap. Enak banget. Enak. Kok garing gini? Gue yang masak. Lu masak sendiri. Katanya lu mau makanan dari gue udah beliin juga. Enggak, gue pikir lu sejam. Gue pikir lu ketemu cewek dulu lah, apalah lu kan suka begitu. Enak banget ikannya. Enak ya? Parah. Gokil. Lu dapet ikan dari mana?
lo beli di mana? Dari yang Maha Kuasa mengirimkan ikan ini memang untuk dijodohkan masuk ke dalam perutku. Beli di mana? Ngapain? Kalau ada yang mudah, ngapain dipersulit? Kalau ada yang di depan mata, ngapain kita yang jauh-jauh? Oh, warung depan. Enggak usah di warung. Di mana? Ikan yang tadi gue goreng. Hah? Kayak enak garing nih. Gebetan gua udah jadi mangit. Itu cewek cantik. Lu aneh lu. Udah. Ini ikan mujair yang tiba-tiba jadi manusia, jadi putri duyung. Gua enggak ngerti maksud lu apa. Lu nemuin di mana tadi? Kita bisa makan tuh bersyukur ya. Lu malah apa sih cewek mulu cewek. Otak lu tuh emang cewek mulu cewek. Bukan, mulu. Kan emang ini cewek. Ini ikan jadi cewek beneran, cewek cantik. Kenapa lu makan? Ini manusia, asal lu tahu ya. Ikan-ikan, manusia-manusia, manusia-manusia, ikan-ikan. Lu enggak tahu ini. Hah? Kayak gua pernah denger tuh suara. Hah? Lah itu dia. Ah, itu dia putri duyungnya. Sayang. Hah? Putri duyung. Nih putri duyung kan, bener kan? Untung lu enggak goreng ikan yang nih dipilih. Hah? Ini putri duyung. Putri duyung? Hah, bukan putri titian ya. Hah? Hah? Untung bukan dia yang gue masak. Tapi tadi gue masak yang di kolam. Tapi kan tadi dipegang-pegang aku. Hah? Lu pegang-pegang? Iya. Aku dipegang-pegang. Aku pegang ikan nih, bukan pegang itu. Hah? Duh. Ini kita harus tanya, kenapa ini putri duyung nangis kayak gini? Kita malah gak ngerti deh. Kamu kenapa? Gue jadi tambah gak ngerti nih. Bagusnya untung lo, apa ya, goreng ikan bukan putri duyungnya yang lo goreng. Coba kamu mendingan ceritain deh, aku gak masuk di nalar aku nih. Kamu siapa? Terus kenapa kamu tiba-tiba ada di sini? Kenapa si Billy bisa tergila-gila? Aku gak ngerti apa-apa. Gue jelasin, gue lagi mancing di danau, tiba-tiba nih kepancing putri duyung. Gue ajak rumah, tadi pengen gue wadidaw. Hah? Karena dia lapar, minta makanan, gue bawain makanan. Nyanyi nyanyi bareng. Terus dia megang mic gitu. Ini yang lu dari tadi bayang-bayangin tuh asli. Ini sebenarnya ikan bisa jadi manusia. Ini udah kayak zaman dulu tau kan? Ada putri duyung ini nyata Boleh aku pegang? Gak boleh. Bayar. Bayar terlalu murah. Enggak, dikit. Bayar. Ya gini deh. Aku mau nanya sama kamu sayang. Apa? Kamu kenapa nangis? No. Apa sakit? Apanya? Bukan. Apa yang sakit? Jadi sebenarnya aku tuh lagi nyari ibu aku. Ibu kamu? Iya. Ibu kamu ibu-ibu? Bisa nenek-nenek ibu aku. Iya. Ibu aku ibu. Mungkin ini ibu kamu kali. Bukan. Mendingan kita cari ibunya aja biar. Kasihan nih anak nih kalau bisa kehilangan. Aku tuh cuma ada waktu 1 jam di sini. Ibu kamu ciri-cirinya gimana? Bajunya ijo. Terus? Rambutnya panjang. Terus? Terus ada tai lalatnya di sini. Ada kuping, ada hidung, ada mulut. Ada. Ya udah, tapi kamu mendingan buka baju. Hah? Jangan buka baju. Ya maksudnya buka baju, ganti baju. Kamu nggak mungkin pakai. Mana bisa ganti baju ini aslinya, Maksudnya, maksudnya kita mungkin kamu jadi ikan aja. Nggak mungkin keadaan kayak gini kita bopong-bopong. Kamu iya. Berat. Beratnya berapa? 100 kilo kayaknya. Udah, kamu mendingan pakai baju aja ya. Kamu harus seperti manusia supaya kita juga enak bau-bauannya. Gak bisa, aku bisanya berubah. Yaudah, jadi ikan. Udah, berubah jadi ikan aja, yuk. Udah. Wow! Udah jadi buaya. Ah, udah sekarang lu ikat deh. Udah. Sabar ya kamu ya. Kamu jadikan dulu ya sementara ya. Aku akan cariin mama kamu. Gua enggak nyangka loh ini bisa kayak begini. Dia baik, Sedih gua, Dia lagi nyariin ibunya. Udah deh. Nanti kalau dapat ibunya, lu kasih gue. Hah? Lu suka ibu-ibu? Bukan, maksudnya lu kasih gua, nanti gua kasih tahu bahwa ini anaknya lo gitu maksudnya. Udah sayang, aku cariin ibu kamu ya.
kamu jangan sedih, nggak usah nangis-nangis lagi. Oh, iya bang, tolong bantu aku cari ibuku ya bang. Gue bukan gila kan? Gue bukan ketergantungan kan? Enggak. Kalau lo coba dicek deh. Enggak, gue sekarang udah hidup sehat. Ya udah, aku cariin ibu kamu ya, sabar ya. Wah, yuk. Ini makan gue taruh sini. Ini ikan yang dua ini gimana? Ya udah taruh sini aja. Lu maafin ya, gue tadi nggak percaya sama lu, itu udah gue makan lagi ikannya. Ikan mujairin ya. Thank you.